sebanyak 70 armada bus untuk dukungan operasional peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur diberangkatkan menggunakan kapal laut melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Bus-bus tersebut sebelumnya telah menjalani ramcek di Terminal Solo, Jawa Tengah, dan Purabaya, Sidoarjo, Jawa Timur. Serta dipastikan memenuhi syarat uji kelayakan, KIR, memiliki kelengkapan dokumen, dan mengantongi izin penyelenggaraan wisata. General Manager GM Kalimas dan Gapura Surya Nusantara GSN PT Pelabuhan Indonesia Pelindo Regional 3 Subregional Jawa, Ana Adilia di Surabaya Kamis 8 Agustus menjelaskan, keberangkatan sebanyak 70 armada bus tersebut menggunakan kapal motor KM Dharma Ferry 7 milik perusahaan pelayaran PT Dharma Lautan Utama. Pertama yang kami siapkan adalah dari sisi fasilitas tambatan, kami pastikan sudah siap sesuai dengan perencanaan. Kemudian yang kedua, kami juga pastikan ruang tunggu kendaraan siap 2 jam sebelum kapal sandar. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan stakeholder terkait, dengan KSOP, kemudian kami juga berkoordinasi dengan tim marin untuk kesiapan pandu dan tunda, sehingga proses operasional menjadi lancar. KM Dharma Ferry 7 melayani keberangkatan 70 armada bus tujuan IKN tersebut dengan 2 kali trip, yaitu dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya melalui Pelabuhan Palembang. Trip pertama mengangkut sebanyak 59 armada bus pada hari Rabu 7 Agustus dan telah tiba di IKN tadi malam. KM Dharma Ferry 7 hari ini telah kembali sandar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk memuat 11 armada bus sisanya yang akan tiba di IKN nanti malam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan.